kan aku nggak pernah kesini. Waktu meninggal tuh udah lama banget, aku masih kecil, dan waktu di ya pokoknya waktu meninggal kita nggak ada yang kesini karena memang udah lama banget, dan aku nggak tahu kenapa, jadi kita nggak tahu di mana lokasinya. Nah, sekarang kita mau lihat makamnya, tapi mudah-mudahan ketemu ya. 92 saya baru umur 9 tahun, jadi makanya nggak tahu, nggak tahu. Ini hurufnya agak hilang sih, hurufnya tuh. Iya. Jono, kapten si Jono ya. Kapten, betul-betul. Tentara, iya. Ini tuh rumahnya dekat Lampu Merah tuh. Palimanan. Iya, iya. Ya, cucunya. Kakek saya, iya. Bapaknya bapak saya. Basa-basi. Baru terungkap sosok kakek Luna Maya mantan Ariel Noah kepergok datangi makam kapten saya cucunya. Luna Maya beberapa waktu lalu memang diketahui tengah berada di kota Cirebon. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Luna Maya. Ya, Luna Maya juga menyempatkan diri untuk ziarah ke sebuah makam. Selama ini dikenal blasteran, rupanya Luna Maya memiliki darah Cirebon. Model 39 tahun ini ternyata blasteran Austria Cirebon. Darah Cirebon mengalir dari sang ayah Luna Maya, di mana ayah Luna Maya ternyata anak dari seorang tentara asal Cirebon yang dikenal sebagai Kapten Sujono. Semasa kecil jarang bertemu sang kakek, kini Luna Maya menyempatkan diri untuk ziarah ke makam Kapten Sujono. Momen itu terekam dalam tayangan YouTube Luna Maya. Dalam tayangan itu terlihat mantan pacar Ariel Noah itu menjelajahi sebuah pemakaman untuk mencari pusara sang kakek. Ia pun meminta bantuan kepada sang penjaga makam yang kebetulan ada di lokasi. Setelah dicari kesana kemari, akhirnya makam kakek Luna Maya ditemukan. Meninggalnya tahun 1992, aku masih 9 tahun, makanya gak tahu, kata Luna Maya begitu melihat pusara sang kakek. Kapten Sujono, seru seorang bapak-bapak memberitahu Luna Maya soal sang kakek. Kapten, betul pak? Tentara dia, beber Luna Maya. Rupanya bapak-bapak yang mengenakan peci itu juga mengetahui rumah Kapten Sujono. Rumahnya di dekat Lampu Merah, katanya. Palimanan, timpal Luna Maya. Iya, kata bapak itu setuju. Luna Maya pun memberitahu bapak itu bahwa dirinya adalah cucu dari Kapten Sujono. Saya cucunya, kata Luna Maya. Oh, kata para bapak-bapak penjaga makam, paham. Kakek saya, bapaknya bapak saya, jelas Luna Maya lagi. Setelah menemukan makam sang kakek, Luna Maya pun duduk di pusaranya dan mendoakan sang leluhur. Luna Maya cari pemakaman sampai Cirebon, ternyata ini yang dia cari. Siapa yang tidak kenal dengan artis Luna Maya, wanita berparas cantik dengan segudang prestasi dan kontroversi sempat bikin geger warga Cirebon. Luna Maya, artis kelahiran Denpasar 26 Agustus 1983 ini sekitar seminggu yang lalu berada di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan. Kabar itu diketahui secara luas ketika Luna Maya mengunggah video kunjungannya ke Cirebon lewat channel YouTube pribadinya dengan judul video Luna Maya Mencari Makam Sampai Cirebon. Pada video yang berdurasi 13 menit 42 detik tersebut, sang artis mengenakan kaos putih pendek, celana panjang berwarna merah. Lalu ada maksud apa sampai artis 39 tahun itu menyempatkan waktu berkunjung ke Cirebon? Menurut pengakuan tantenya, ternyata kakek sang artis yang bernama Sujono atau Sujana meninggal pada tahun 1992. Dikebumikan di pemakaman Kroya, Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Waktu pencarian lokasi di mana tempatnya makam sang kakek, Luna Maya beberapa menit sempat kebingungan dan tidak hentinya bercakap lewat handphone dengan sang tante karena belum menemukan lokasi di mana sang kakek dikebumikan. Setelah tantenya memberi gambaran bahwa makam itu dekat sebuah sumur, kebingungan Luna Maya mulai hilang karena yang dia cari akhirnya ketemu.
Tidak menunggu lama, Luna Maya yang tadinya berdiri langsung duduk di samping makam dan memanjatkan doa serta menyiramkan air ke kuburan kakeknya. Luna Maya mengakui hanya sekali dalam hidupnya berjumpa dengan sang kakek. Kalau tidak salah ketika usia 4 atau 5 tahun. Selain itu juga dalam video tersebut dia tidak ragu mengakui bahwa dia keturunan Cirebon.